Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna, mengakui situasi dan kondisi pandemi saat ini di Kota Bandung dalam kondisi waspada tinggi. Hal tersebut terlihat dari angka kenaikan kasus positif COVID-19, baik secara kumulatif maupun aktif, termasuk tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR yang sedang bergerak dalam kondisi mengkhawatirkan. Emma menambahkan saat ini jumlah kasus aktif mencapai 1.188 orang atau ada kenaikan 86 orang. Jika diakumulatifkan sudah mulai rata-rata di atas 100 orang. Sedangkan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate BOR mencapai 88,8%. Hal tersebut sudah termasuk kategori super waspada. Emma pun mengungkapkan dua hotel yang disiapkan untuk isolasi mandiri telah penuh. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung tengah menegosiasikan untuk menambah satu hotel lagi. Terkait labeling zona, Emma mengatakan Kota Bandung saat ini masih zona oranye dengan skor di angka 2,04. Emma menambahkan untuk work from home atau WFH, Kota Bandung yang kebijakan sebelumnya 50/50, maka idealnya harus berubah menjadi 75% WFH.